Hai teman-teman, kembali dengan Lucy Win. Kali ini aku bermain sebagai Astor. Ya, bukan Astor yang baik sih, Astor yang... Ya, ini aku match yang super duper beruntung karena mendapatkan, ya, nanti bisa dilihat sendiri. BTW, ini koneksiku benar-benar super duper jelek ya. Kalian akan lihat sendiri gimana aku nanti akan jalan-jalan sendiri, ya. Gila sih. Udah gak bisa pakai Astor, terus ya nih kalau koneksi kalian gak bagus bakal gini diputerin terus sampai mampus di sini. Apalagi kalau aja peras deh, kelar dah kelar. Nah ini kamu tahu kan siapa di sini? Kalau udah tahu siapa di sini, kayaknya mau change target ya. Siapa nih di sini? Nah kayaknya udah tahu di situ entomologis. Di situ ada portal, dan aku coba ke sana dulu. Oke kan, ke sana. Priestess di map ini gila sih. Kalau map ini atau kalau Chinatown lebih baik pakai Priestess, itu gila banget sih. Hobi banget Priestess mah. Kayak malas banget gitu loh kalau ketemu Priestess di map itu. Ya udah teleport langsung. Dan aku tuh belum bisa jungjok, dan di sini aku lihat langsung si apa tuh merah ya, nggak tahu kenapa dia sembunyi men. Gila tak benar-benar nggak bisa lihat tuh di situ peng, nggak tahu kenapa dia nggak gerak. Gak mungkin AFK juga kali ya di awal-awal ini. Efeknya keren banget sih jujur. Yang apa tuh, yang itu meltdown ini, accessories meltdown ini. Ya ini aku dapat dari gratis, dari essence. Ya dari essence gratis. Aku dari essence cuma dapatnya ini doang, sama si apa tuh Hell Ember. Aku ada sih. Tapi ya nanti aja lah. Ini aja dulu. Oke, nyicil mau kembali lagi main Identity TV. Nyicil dulu ke Nepal. Gila nggak bisa camping pakai Astor. Udah kayak gitu aja udah kayak. Gila soalnya orang-orang mah gue lihat mah gue lawan Astor mah kayak gila susah banget lawan Astor. Gue nggak tahu kenapa si apa tuh si metanya FK itu gila kan di apa tuh di kepala-kepalanya tadi kalau lihat itu keren banget, sesuai banget, pas banget temennya sama ini apa tuh skin. Gila keren banget sih asorisnya. Bang, keren banget sumpah. Ini aku coba nyari di mana, aku predikan ke sana ternyata enggak, aku nyari dulu pengennya ke sana. Oke, dan di heal soalnya Priestess kan di healnya cepet kan, kayak kalau upah berapa persen pokoknya dia cepet deh kalau di heal. Dan entar peng, jangan lupa hitbox caster itu lebih panjang dari hitbox bujang putih. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh ngelak itu, aku jalan terus gitu loh, nggak tahu kenapa jalan terus kayak susah gitu, bener-bener susah dikenaliin, kayak udah patah-patah terus jalan sendiri. Tahu kan kalau pas lagi main MOBA kadang jalan sendiri itu kan, apa kalau susah jalan gitu kan. Nah itu yang aku rasain, parah banget sih. Kolak. Pokoknya jangan pernah kalau koneksi kalian buruk, jangan pernah berpikir untuk pick yang ku tahu ya, Astor, Axe Boy. Jangan pernah pick. Kenapa? Jalannya itu lambat. Susah. Benar-benar susah. Soalnya aku lihat dia di pro player juga kan, mereka tuh nyaranin kalau koneksi kalian itu harus bagus kalau main Astor sama Axe Boy. Kalau kalian nggak main apa tuh koneksi kalian bagus, main Astor atau Axe Boy udah kelar. Katanya gitu. Soalnya subscriber sekarang jago-jago juga sih. Kalau jadi hantai kayak ampas kayak gua mah. Udah enggak kebiasa pakai yang lain selain Joseph mah, gua mah. Joseph mah gampang. Ya emang kadang susah juga sih. Antar tier B mau diapain juga. Tapi maksudnya aku nguasai gitu loh, walaupun tier B. Aku juga maksudnya nggak kesusahan kayak main Astor atau kesusahan kayak main
Bloody Queen nggak sesusah itu aku main apa tuh? Ya susah, tapi maksudnya tuh main apa tuh si fotografer itu juga ada susahnya. Maksud aku lebih menguasai gitu loh daripada hunter-hunter lain. Kayak aku tuh kayak udah kebiasa sama playstyle-nya si Joseph gitu loh. Emang susah juga sih kalau udah dicuk mah. Susah kalau nggak bisa mainin, kalau nggak bisa main game main apa tuh? Si Joseph mah susah. Benar-benar ya itu harus bisa main game, chasing. Ya harus itu. Soalnya kalau nggak main game ya susah kalau ngandelin chasing doang. Harus benar-benar strategi. Strategi itu juga bisa dikonter sama dokter juga sih. Bisa dikonter strateginya itu. Kalau survivor tahu ya nih, kayak nggak ada animasi mukul tapi tiba-tiba mukul gitu. Kayak ya yaudahlah ya, coba yang terbaik aja ya kan. Ya mau gimana? Gimana? Ini coba yang terbaik lah. Oke, niatnya mau review skin tapi kagak jadi ini mah. Oke, lanjutkan aja. Nah ini ketemu nih. Oke, peng. Kayaknya percuma juga kalau itu peng langsung kena. Recovery-nya peng. Nice. Dan aku nggak langsung teleport ke sana juga. Takutnya ya, maksudnya aku juga main game. Tau gak kalian kalau ini kan aku cobra ya. Kawanku tuh tiba-tiba griffin, mammoth. Kagak ada akal nih mah. Tapi udah lah ya, kayak naik turun tuh bodo amat. Ini kan bukan non juga kan. Kayak latihan aja jadi antar baik dan benar. Gila teman tikor mau apa-apa. Kok mantikor sih? Divin, bukan mantikor. Mantikor mah hunter. Lupa aku mah. Ya, coba yang terbaik. Ini ngelak sih. Aduh, ya ampun. Dah lah. Pasrah dah. Tapi kayaknya dia itu di sini salah ambil langkah. Dia ke sana dan dia lupa kalau hitboxku itu se. Nah itu kan. Selebar itu. Oh iya, see you in the next video. Bye-bye. See you.